10 km terbuka peserta dari Yaman Haim Mubrim Ghalib hasilkan muncul juara mengatasi cabaran hebat lari tempatan Yazid Mali yang terpaksa berpuas hati selaku naib juara. Malik ada tempat ketiga dimenangi Billy Boy Chi Hong. Kategori 10 km wanita pula menyaksikan penguasaan dua pelari tempatan Dalin Dasharni Tang Raja dan Suliha Abdullah manakala Amy Whiteroy di tempat ketiga. Yes, it's been in France in the past it was the case, but I like also to let the distributor to organize the different activities. So sometimes the in other territories is another kind of activities. So I'm very happy that in Malaysia it's the fourth time, I think. It's the fourth time, yes. Fourth time, yes. So and we hope to continue. And next time I will come with my wife and with my family. Pengurusi Ice Watch Malaysia, Datuk Seri Mir Sadiq Habib pula melihat objektif larian yang dicapai sejajar dengan tema acara tahun ini, perpaduan dan berwarna yang memberi peluang kepada peserta dalam dan luar negara beramah mesra. Sebelum ni kita buat malam, ini kali pertama kita buat pagilah. Kerana dia lebih sesuai kerana ada traffic dan sebagainya, mengambil kira kita mengadakan pagi-pagi. Ini adalah larian Ice Watch yang paling meriah sekali yang pernah kami adakan. Kerana bukan sahaja peserta-peserta daripada Malaysia, tetapi juga kita dapat peserta dari seluruh dunia sekarang kali ini. Pada program ini, Ice Watch juga melancarkan jam edisi khas Ice on Fire yang dilengkapi dengan empat jenis reka bentuk. Edisi ini harga reka untuk jualan di Malaysia dengan harga RM99 berbanding harga sebelum ini RM339.